بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، ايها الاخوه الكرام، ان من امتنان الله تعالى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ان اشهدهم هذا الشهر الفضيل واكرمهم بحضوره وصيامه وقيامه، فلله الحمد والشكر والمنه. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya yang mukmin adalah Allah pertemukan dirinya dengan bulan suci Ramadan. Allah muliakan seorang mukmin dengan memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan, dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, dengan setiap amal-amal soleh. Semoga bulan Ramadan ini amal-amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadha ash-shahr shahida intisarat al-muslimin min ladun Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta yawmina hadha. Fa inna filastina ma raja'at ila hawza al-islam wal muslimin min 'ahd 'Umar ibn al-Khattab illa fi Ramadan, wa ma raja'at ila hawza al-islam wal muslimin fi 'ahd Qutb illa fi Ramadan. Fa Allahumma ballighna intisarat Ramadan. Dan bulan Ramadan sepanjang sejarah perjalanan Islam mencatat kemenangan-kemenangan umat Islam secara gemilang. Juga kemenangan atas Masjidil Aqsa juga tercatat beberapa kali terjadi pada bulan suci Ramadan. Dalam di masa pemerintahan Umar bin Khattab hingga akhirnya Masjidil Aqsa bisa direbut kembali menjadi hak milik umat Islam. Di masanya Masjidil Aqsa kembali menjadi milik umat Islam dengan kemenangan umat saat itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan bala pada umat ini, terutama pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah alhamdu wal minna wa nasallallahu ta'ala inna yati Ramadan al-qadim illa wa kullu hadhihi al-wujuh qad salla fil Masjid al-Aqsa al-Mubarak an yakuna azizan muntasiran wa 'ada ila hawzati al-Islam wal muslimin. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan kita karunia untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya dalam keadaan Masjidil Aqsa bebas merdeka kembali ke pangkuan umat Islam. Umat Islam, inna Filastina ayatun min ayatillahi ta'ala, fahadah Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-aziz ila yawmul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala wasaf hadhihi al-ardh at-tayyibah, wasafna bi'annaha mubarakah. فحينما كانت الريح تغدو غدوا وعشيا مع نبي الله سليمان عليه السلام، وصفها الله تعالى كيف كانت تغدو في فلسطين، فقال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Palestina dan Masjidil Aqsa merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ayat-ayatnya menyatakan mensifati tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Di antara yang Allah sifati terhadap tanah Palestina adalah bahwasanya tanah tersebut berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas Allah menyatakan keberkahannya, menceritakan tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman berupa angin yang berhembus menuju tanah yang suci, menuju tanah yang Allah berkahi isinya melalui firman-Nya: Wali Sulaiman riha sifatan tajri bi amri ilal ardi allati barakna fiha, menuju tanah yang kami berkahi seisinya yaitu Palestina. Walamma ala qawm nabiyyillahi Ibrahim alaihi salam وحرقوه في النار أنجاه الله تعالى إلى فلسطين. قال الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berada di Irak, Nabi Ibrahim hendak dibakar, lalu kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut menuju tanah yang Allah berkahi yaitu tanah Palestina. Allah nyatakan dalam firman-Nya secara tegas: Wa najainahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin.
dan telah kami selamatkan Ibrahim dan Lut menuju tanah yang kami berkahi seisinya untuk semesta alam. ولما نجى الله نبيه موسى عليه السلام من بطش فرعون وجنده أمره أن يدخل الأرض المقدسة وهي فلسطين فقال الله تعالى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. Dan juga Allah mensifati tanah Palestina sebagai tanah yang suci. Secara tegas Allah menyatakannya melalui firman Allah melalui lisan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian, datanglah kalian ke tanah yang suci yang Allah janjikan kepada kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah sekali-kali kalian berpaling dari tanah yang suci yaitu tanah Palestina. Jika kalian berpaling, kalian niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Walaqad qara'na fi salati tarawih tilka al-hadithah al-kabira allati hasalat ma'a an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu anna Allah ta'ala asra bihi min Makkah al-mukarramah ila Madinah al-Quds وحيث أن الله تعالى جعله إماما للأنبياء والمرسلين في تلك الليلة ومنه عرج إلى السماء ومنه فرضت الصلوات الخمس على المسلمين الذين يصلونها إلى يومنا هذا وحتى يوم القيامة قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Sebagaimana surat yang kami baca dalam sholat tarawih tadi, di mana ada ayat yang mengabadikan peristiwa agung, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Darinya, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan Mi'raj yang menuju langit ketujuh, dan darinya juga akhirnya Allah syariatkan perintah salat lima waktu yang sampai hari ini bisa kita nikmati bersama-sama. Allah mengabadikan peristiwa agung tersebut dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Inna Bilqis malikat Saba lam tamlik nafsaha hinama dakhalat hadhihi al-ard illa an aslamat lillahi ta'ala fa innaha ardun mushabba'atun bil iman. قال الله تعالى في حقها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Tanah Palestina merupakan tanah milik umat Islam. Ia menjadi saksi keislaman Ratu Bilqis yang hijrah dari negeri Saba menuju negeri Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis menyatakan keislamannya yang Allah abadikan dalam firman-Nya melalui lisan Ratu Bilqis, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, Ratu Bilqis berkata, saya telah menzalimi diriku dengan kekufuran. Wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan saya telah berislam bersama Sulaiman untuk Tuhan seru semesta alam. وإن هذه الأرض أيها الكرام إنما جعلها الله تعالى شرفا لأن فيها أنبياءه جميعا. ففي هذه الأرض الطيبة المباركة كانت مملكة نبي الله داود وسليمان عليهم السلام. وفي هذه الأرض الطيبة المباركة في القدس الشريف كان مولد زكريا عليه السلام وكان مولد ابنه يحيى عليه السلام. Palestina juga merupakan tanah para nabi dan rasul. Di antaranya di kota Al-Quds atau yang sering kita kenal dengan kota Yerusalem,
kota Al-Quds menjadi saksi kerajaan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Di kota Al-Quds juga menjadi saksi kelahiran Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Fil Qudsi nazal al-wahyu ala Maryam alaihi assalam yubashshiruha bi ghulamin ismuhu Isa. وفي بيت لحم ولدت هذا الطفل الذي كان رسولا للناس في ذاك الزمان. Di kota Al-Quds menjadi saksi turunnya wahyu memberikan kabar gembira kepada seorang Maryam bahwasanya akan Allah karuniakan putra bernama Nabi Isa alaihissalam. Dan di kota Baitul Lahm, di kota Bethlehem, di sanalah menjadi saksi kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quds salla Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ومن ثم انتقل إلى مدينة الخليل وبناها وبنى هناك المسجد الذي هو الآن شاهد إلى يوم القيامة إن شاء الله المسجد الإبراهيمي والذي يحوي قبره وقبر سارة زوجته وإسحاق ابنه ويعقوب عليهم السلام. Dan di kota Al-Quds pula dahulu Nabi Ibrahim menjalani ibadahnya lalu kemudian hijrah menuju kota yang kemudian beliau bangun dan dikenal dengan kota Khalil, diambil dari gelar beliau yaitu Khalilur Rahman, kota Al-Khalil yang sampai hari ini masih dengan nama kota Al-Khalil menjadi saksi makam Nabi Ibrahim alaihi salam, juga makam istri beliau Siti Sarah, juga makam putra beliau Nabi Ishaq alaihi salam, dan makam cucu beliau yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. إن تلك القرية التي أمر الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه أن يدخلوها إنما هي أقدم قرية في التاريخ البشري ألا وهي مدينة أريحة. قال الله تعالى في حقها: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Dan juga sebuah desa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Desa tersebut Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta para kaumnya untuk mendatangi desa tersebut, masuk ke dalam desa tersebut dengan bersujud beribadah kepada Allah dan menikmati apa yang Allah sediakan di desa tersebut berupa makanan-makanan yang tersedia. Desa yang Allah sebut dalam firman-Nya adalah kota Ariha yang sekarang menjadi sebuah nama kota bernama Ariha. Inna arsyallahi subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyamah sayuhalliqu dhulqa'ul khalaiq fi hadhihi al-ard. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض أرض محشر ومحشر للناس جميعا. ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه يحكم بين الناس بما كانوا فيه يختلفون. فقال الله تعالى في حق ذلك المشهد: واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب. قال ابن عباس: إن المكان القريب هو صخرة بيت المقدس. Palestina merupakan tanah hari kiamat. Di sanalah nanti seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti seluruhnya dibangkitkan, dikumpulkan pada padang yang sama. Dari manakah seruan untuk berkumpulnya seluruh umat manusia, untuk bangkitnya seluruh umat manusia itu berasal? Allah menjelaskan melalui firman-Nya: wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dengarkanlah pada hari akhir kelak sebuah seruan yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia yang berasal dari tempat yang dekat. Seruan tersebut berasal dari tempat yang dekat. Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud dengan Allah tempat yang dekat adalah batu di dalam Masjidil Aqsa, batu di mana dahulu Nabi Muhammad SAW juga mengawali perjalanan Mi'rajnya menuju ke langit ketujuh. Karena
batu tersebut adalah titik terdekat dengan langit, titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kanat Filastin wal Quds qiblat al-anbiya jami'an min ladun Adam alayhi salam hatta nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laqad ittajaha ilayya Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi Makkah kullaha wa ittajaha ilayya fi al-Madinah 17 shahran. إلى أن حول الله سبحانه وتعالى قبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Masjidil Aqsa juga memiliki keistimewaan dengan menjadi kiblat para nabi terdahulu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak diperintahkan perintah salat 5 waktu beserta para sahabat di Mekah salat menghadap Masjidil Aqsa. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah selama 17 bulan, beliau beserta sahabat sholat masih menghadap Masjidil Aqsa sampai turun perintah Allah yang kemudian mengganti arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram melalui firman-Nya: "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. juga sebuah hadis yang menggambarkan keagungan masjid tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Haram." "Lalu masjid mana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Aqsa." "Lalu berapa jarak pembangunan antara keduanya ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 tahun. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini 40 tahun setelah Masjidil Haram. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la tushadd ar-rihal illa ila 3 masajid: al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: hanya ada 3 tempat suci yang kita disyariatkan untuk menjalani ibadah di tempat tersebut, perjalanan suci. Yang pertama adalah perjalanan menuju Masjidil Haram. Yang kedua adalah perjalanan menuju Masjid Al-Masjidi Hadza, kata beliau. Karena hadis tersebut beliau sampaikan di Masjid Nabawi yang artinya masjidku ini. Dan yang ketiga kata beliau adalah Masjidil Aqsa. Artinya kewajiban kita datang ke Masjidil Aqsa sama dengan kewajiban kita datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ayuhal ikhwatul kiram, ba'da kulli hadhihi al-ayat wa kulli tilka al-ahadith allati awradnaha bihaqqi dhalika al-masjid, ما ظنكم ما هو المسجد الذي قصده الله تعالى في كتابه العزيز وقصده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة؟ هل ذاك المسجد صاحب القبة الذهبية أم هذا المسجد صاحب القبة الرصاصية؟ Dan setelah kita membahas Masjidil Aqsa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang Allah maksud dan Rasulnya dengan Masjidil Aqsa itu masjid yang kubahnya kuning atau masjid yang kubahnya hijau? Yang menjawab kuning angkat tangan. Kubahnya kuning. Masjidil Aqsa adalah kubahnya kuning.
Lalu yang menjawab Masjid Al-Aqsa adalah kubahnya hijau. Yang gak angkat tangan berarti? إذا وجب أن يغلقوا الجرام إن كنا عشر المسلمين وجب عليكم أن تعلموا ما هو المسجد الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. Para jamaah sekalian, kita harus tahu ini adalah masjid kita, masjid yang menjadi kewajiban kita. Masing-masing kita harus tahu yang Allah maksud dengan Masjidil Aqsa dalam firman-Nya dan hadis Rasulullah itu yang mana. Inna kullama yaqa'u dakhila hadha as-sur innama huwa hadha al-masjid al-aqsa alladhi dzakara Allah ta'ala fi kitabih. Jadi jawabannya bukan yang kuning, juga bukan yang hijau. Jadi yang enggak angkat tangan benar. Yang benar yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa adalah yang ada di gambar ini. Tanah seluas 14 hektar, 144.000 meter persegi. Inilah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan yang kubahnya kuning atau yang kubahnya hijau, karena keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari Masjid Al-Aqsa. Untuk ibu-ibu mungkin tirainya bisa dibuka sedikit juga supaya tahu, karena ini penting. Supaya tahu mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Karena ini pengetahuan yang penting, jadi ibu-ibu juga harus tahu. Karena kita harus menanamkan kepada anak-anak kita mana yang disebut Masjid Al-Aqsa. Jangan sampai kita salah memahaminya sehingga kita nanti kehilangan Masjid Al-Aqsa, kita tidak merasa. Hadha huwa al-Masjid Al-Aqsa al-Mubarak alladhi budhilat min ajlihi al-arwah wa saqatat min ajlihi al-dimaa wa saqata min ajlihi al-shuhada wa saqata min ajlihi al-jarha wa'tuqila min ajlihi al-asra. Inilah Masjidil Aqsa yang oleh saudara-saudara kita di Palestina dipertaruhkan dengan jiwanya, dipertaruhkan dengan darahnya, dipertaruhkan dengan luka-luka yang sering mereka dapati untuk mempertahankan masjid tersebut, juga tanah-tanah yang mereka rampas, yang dirampas oleh penjajah Zionis Israel. Saudara kita semuanya mengorbankan untuk apa? Demi masjid ini. Masjid yang menjadi warisan masing-masing muslim, masing-masing dari kita. Hadha al-makan alladhi min ajlihi lam yanam salah ad-din al-ayyubi. Hadha al-makan alladhi min ajlihi lam yanam salah ad-din al-ayyubi hatta akramahu Allah ta'ala bi tahriri hadha al-makan. Inilah tempat yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah tidur lelap. Inilah tempat yang membuat seorang Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah sedikit pun tersenyum sebelum bisa membebaskan tanah tersebut, Masjid Al-Aqsa. فهذا المبنى هو جزء من المسجد الأقصى المبارك والذي يسمى بالمسجد القبلي. Ini disebut dengan Masjid Qibli, bagian dari Masjid Al-Aqsa. وهذا أيضا جزء من المسجد الأقصى المبارك والذي يسمى بمسجد قبة الصخرة. Dan ini adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa juga yang disebut dengan Masjid Kubatus Sakhra atau Masjid Kubah Batu. وتلك هي الصخرة التي من جوارها عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء. Dan ini adalah batu di mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali perjalanan mi'rajnya, dan juga batu yang Allah maksud dengan tempat yang dekat dalam firman-Nya tadi. Hadza wa lam yatruk al-'adawu as-sunni dzalika al-muqaddas al-islami al-kabir bi halihi illa annahu sa'a ila tahwidihi wa ila tanqisi a'lam al-muslimin fihi wa ila 'adam raf' al-adhan. وهذا جزء من اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى المبارك.
Namun masjid kita yang kita cintai bersama ini tidak dibiarkan bertahan seperti adanya oleh penjajahan Zionis Israel. Mereka berusaha untuk merusak dan mengganti sisa-sisa peninggalan sejarah Islam yang ada di dalamnya, sehingga seolah-olah tanah ini bukanlah hak umat Islam tapi menjadi milik mereka. Huna rabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dabbatah hindama dakhala imaman lil anbiya'i wal mursalin fastawla alaihi al'adu wasuhyubi wa hawaluhu haiqan lahum yuqimuna alaihim salawatihim al-muzayyafah. Dan ini adalah tembok. Ada yang tahu ini tembok apa? Ini tembok apa? Tembok apa? Nah, inilah salah satu misi penjajahan Zionis Israel, mengubah peninggalan Islam. Ini bukan tembok ratapan. Ini adalah tembok buruk, di mana dahulu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW mengikat buruknya di tembok ini. Lalu mereka mengganti tembok buruk ini dengan tembok ratapan sehingga seolah-olah ini menjadi milik mereka, bukan menjadi milik umat Islam. انظروا كيف انهم يقيمون صلواتهم عند حائط البراق ذاك الحائط الذي شهد وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجواره. Dan ini lihat bagaimana mereka rubah tembok buruk, lalu kemudian mereka gunakan untuk ibadah yang kemudian mereka sebut dengan tembok ratapan. Dan yang lebih menyedihkan, justru umat Islam lebih mengenalnya sebagai tembok ratapan dibanding mengenalnya sebagai tembok buruk. وانظروا إلى تلك الأنفاق التي حفرت تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك ليؤدي ذلك إلى انهياره في يوم من الأيام ليقيموا بدلا منه هيكله المسعود. Dan ini adalah contoh-contoh mereka membangun terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa dengan niatan, dengan harapan nanti Masjidil Aqsa ini runtuh, pondasinya keropos dan kemudian runtuh, dan mereka sedang mempersiapkan bangunan yang baru yang akan menggantikan Masjidil Aqsa. Wakaifa annahum yuqimuna salawatihim al-muzayyafa fi hadhihi as-saha allati takunu tahta al-musalla al-marwani bil Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Dan ini adalah ruangan di bawah musala Marwani. Bagian masih ada di dalam Masjidil Aqsa, letaknya di bawah tanah. Ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa yang justru kemudian mereka gunakan untuk tempat ibadah, dan justru kita dilarang untuk masuk ke dalamnya. Wa hadhihi al-hubba allati inharat bi sababi a'mal al-hafriyat allati yaqumu biha al-'adu as-sihyoni. Dan ini di antara dampak kerusakan yang diakibatkan pembangunan terowongan-terowongan di dalam Masjidil Aqsa dilakukan penjajahan Zionis. وليس آخرها من نقل الرئيس الأمريكي سفارته إلى القدس واعترافه الصريح بأن القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني. Dan ini bukanlah akhir, tapi justru ada langkah maju bagi mereka, di mana Amerika sudah mengakui bahwasanya Al-Quds atau Yerusalem, di mana di dalamnya ada Masjidil Aqsa, sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan besar mereka ke kota Al-Quds. Ini artinya mereka sedang berusaha mengklaim bahwasanya Masjidil Aqsa bukan hak milik umat Islam tapi milik penjajahan Zionis. Kaifa'innahum yu'allimuna abna'ahum wa atfalahum بأن هذا هو هيكلهم المزعوم يجب أن يبنى على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. Dan mereka menanamkan pemahaman, mengajarkan pemahaman kepada anak-anak mereka untuk membangun, untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan menggantinya dengan bangunan yang baru, kuil yang mereka klaim sebagai kuil milik mereka yang lebih berhak menggantikan Masjidil Aqsa dibangun di atas Masjidil Aqsa. Sementara kita di sini masih banyak yang baru tahu mana itu Masjidil Aqsa ketika mereka sudah menanamkan, menghancurkan Masjidil Aqsa kepada anak-anak mereka. Karena كل هذه الدماء التي قدمها الشعب الفلسطيني وكل هذه التضحيات التي قدمها لا يعفو
عن كل مسلم من المسلمين في قطاع الأرض قاطبة أن يكون له سهم واضح في حماية المسجد الأقصى المبارك. Hingga darah yang tertumpah untuk mempertahankan masjid ini, jiwa-jiwa yang telah dikorbankan saudara-saudara kita di Palestina, itu bukanlah menjadi pengganti kewajiban seluruh umat Islam yang ada di dunia ini untuk juga ikut berjuang membebaskan tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Fi al-khitami as'alullah ta'ala rabbal 'arsyil 'azim أن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa bebas merdeka. Para jamaah sekalian, berikut akan kita tampilkan video yang menggambarkan bagaimana progres Palestina dan Masjidil Aqsa, bagaimana perkembangannya, apakah semakin lepas dari umat Islam, apa justru semakin bisa direbut oleh umat Islam. Kita lihat video dari tahun 2014 sampai 2019. Sejak 1917, misi merebut Masjidil Aqsa sudah dimulai dengan surat yang ditulis oleh Balfour kepada pemimpin Britania Raya. Ini serangan kembali pada tahun 2014 terhadap Gaza. Kita melihat mereka melawan lihat apa yang mereka lakukan.